Pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Kejaksaan Negeri Karawang melakukan kegiatan penyuluhan hukum dengan tema Restorative Justice. Penyuluhan hukum tersebut diselenggarakan dalam rangka pencanangan Kampung Restorative Justice di Desa Karya Mulia, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Warga Desa Karya Mulia sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Pantesan, Ibu, kalau sudah mudah yang panohok dan buka jari, waduh, sudah power impressnya udah beda gitu kan. Banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, untuk mencari keuntungan sepihak. Supaya nanti kita ke depannya, terutama tadi saya sudah di Pak Lurah, ada kadus, ada RW, ada agama, tolong-tolong masyarakat, tentunya ini bisa nanti transfer knowledge atau juga memberikan pemahaman kepada warga-warga ini masing-masing terkait dengan restoratif justice. Maupun kemasyarakatan, meskipun kita sudah melaksanakan sesuai dengan rel dan aturan, tapi ada saja orang-orang yang mungkin berkepentingan lain sebetulnya menjadi kesalahan. Dikarenakan sangat antusiasnya warga, ada banyak pertanyaan permasalahan hukum yang ada di Desa Karya Mulia, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Jadi peran jaksa sebagai mediator sangat sentral di sini, karena begitu SKDP masuk, jaksa sudah melakukan penelitian terhadap SKDP tersebut, melihat pasalnya, ya bahwa 5 tahun apa di atas 5 tahun ancamannya. Ini bahasanya masih asing nih, ya, ya. Kenapa sampai ada program restoratif justice yang di pencurian kakao atau biji kakao, nenek-nenek yang maling sendal jepit itu semua dipidana gitu. Untuk mengejar kepastian hukum, namun jaksa agung mengedepankan rasa keadilan. Bagaimana memberikan rasa keadilan kepada masyarakat terhadap perkara-perkara kecil seperti ini?